Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Oke, kali ini kita akan main-main ke Kampung Kangkung ya. Kampung Kangkung ini gang depan masuknya, Kampung Kangkung Kang Bejo ya. Ini masuknya. Oke, langsung aja kita lihat-lihat. Ciao. Oke, kali ini kita udah ketemu sama pengurusnya di Kampung Bejo ya. Ibu siapa, Bu? Ibu Yeti. Nah, bisa dikenalkan di sini di Kampung Bejo. Dari lapak di sini ya, Mas ya. Oke. Okay. Nah, ini rajutan dari benang polyesteri dan politik ya, berarti ya. Dan ini coach-nya. Oh, ini coach-nya. Ini anak-anak Kang Bejo di bawah binaannya beliaunya. Oh, ya. Menghasilkan hasilnya sudah ini ya, ya komentar, masker, dompet, ini yang iya yang kecil, yang ini pengrajinnya ya. Ada yang besarnya dikit, ada juga, ada juga ya. Ini ada menu rumput serut, kopior, es salon di dalam ini. Terus ada ini makanan zaman bahari, zaman jadul ya. Nasi jagung. Nasi jagung. Nah, menu deso. Mantap. Iya. Dengan harga goceng aja lihat 5.000. 5.000-an aja. Ya. Ada juga gado-gadonya. Oh, gado-gado. Ya. Terus ini ada bubur sumsum juga. Ini sayurnya sayur apa, Bu? Ini gori sama kacang. Ya. Oh, gori sama kacang. Ya, kalau kemarin sayur lompong yang ada di Kang Bejo juga. Oh iya. Nah, di sebelah sini ada soto. Soto apa ini? Soto kangkung, Mas. Oh, kalau soto kangkung. Mau soto biasa juga monggo. Juga ada, ya. Ya. Mau ditambahin kangkung di monggo, ada juga sayur rawonnya. Dan ada ini sirup usilanya. Oh, selanya. Oh iya, oke. Ini yang paling fenomenal, yang paling terkenal di Kang Bejo. Pecel. Itu pecel. Nah, pecel 5.000-an. Pecel 5.000-an. Yang Mbok Siwon orangnya di sebelah sana. Jadi agak Korea-Korea gitu juga, Mas. Ada tempe, ada tahu, ini peyemnya. Terus kalau mau nambah telur, ini putih kalau bisa tambah telur putih seperti ini 8.000 ya. Kalau pakai telur asin 10.000. Pokoknya pecelnya aja 5.000. Murah, mantap. Terus kita lanjut ke sebelah sini, Mas. Di sini ada keripik bayam. Bukan bayam, bukan kangkung. Terus ada juga orang kampung. Harganya 10.000 juga. Murah-murah. Kangkung dengan harga 5.000. Nah, ini jenis-jenis kangkungnya ini kemarin kita live streaming dengan bunga rampai dari Jakarta, harapannya dari Indonesia. Dan alhamdulillah Kang Bejo dipilih. Oh. Ada buder, ada es cendol, es buncau, dan ada makanan zaman dahulu juga, opak. Oh iya, opak. Ya, kalau orang balik kawan bilangnya opak. Opak. Ya. Sama dengan teman ya, sama Ayu. Oh iya, ada kopi palet, Tunggung Agung, Lampung, Palembang, Tunggung Agung.
aja macam-macam. Ya, terus macam-macam kopi ya. Iya betul. Terus ada juga menu ini adalah menu jadah bakarnya. Oh. Dua. Ini oh, porsinya 2.000. Kalau yang bakwannya itu, Bu? Ada di sebelah sana. Iya Pak Danding, Pak Danding senang foto dengan beliau. Pak Danding 0905 Mula Warman dari Bapak. Berarti pertama kali? Pertama kalinya beliau. Iya. Apa Mbak? Iya. Sehat-sehat terus Mbak. Sukanya beliau senang. Iya. Alah, Pak. Kalian merokok. Oke, nah ini Pak C generasi kedua. Oh iya. Sehat-sehat terus. Berarti yang tetap masih ngurus ini ya, Pak Dek. Harus terus dilanjutin. Makasih Pak Dek. Ini Bu Tina ya? Iya. Ini bakwan kangkungnya yang fenomenal juga. Kita jalan di sini. Eh, sebelah sini ya. Bakwan kangkung. Iya. Terus yang di sebelah sini, nah ini. Oh, ini yang tadi di depan ya? Sama ya? Iya, ada yang rasa pedas dengan rasa ori, Mas. Oh, ada dua rasa ya. Oh, iya. Produk anak bangsa. Salumi kangkungnya masih ada apa? Masih. Nah ini ya salumi kangkungnya Mas. Tinggal berapa biji? Bisa dilihatkan sama Masnya, Pak Ko. Nah yang hijau-hijau ini. Jadi kita menyiasati anak yang nggak suka makan sayur, maka diolahnya di saluminya itu tadi supaya anak berapa itu mau makan sayur. Itu oh, mantap. 3.000 aja. Oke. Kalau mau lihat mading-madingnya rambut itu, oh ada di sana ya? Iya betul. Itu juga gak apa-apa. Ibu dong. Sama tuh. Ini nih mulainya diresmikannya Kang Bejo Mas. Oh yang atas ya? Iya. Ini dari sini. Ini oleh Pak Rizal dan Bu Arita. Rizal Effendi. Iya, beliau ikut memanen kangkung. Ini berapa kali juara gitu, Bu? Ini juara. Kelas dengan PK dan PAUD. Gambar yang di sini. Oke. Okay. Karena selama pandemi ini kami tutup. Tutup ya. Iya. Karena social distancing. Betul sekali. Ini sudah diperbolehkan lagi oleh Pak Lurah. Kita membuka wisata edukasi dengan batasan maksimal 20 anak. 20 anak iya. Per satu sekali sesi gitu. Iya. Oh, untuk iya. Satu hari. Contoh satu hari. Oh, untuk satu hari. Tidak boleh lebih dari itu. Oke. Okay. Jadi seperti ini cara edukasi menanam kangkung, yeah. Edukasinya hidroponik, yeah. Sama cambah juga ada ya Bu di sini. Yeah. Nah atau gini alias cambah. Iya, iya. Oke. Kita ke kolam ikan. Di sini ya? Nah itu
anunya cimi-cimi tadi. Jadi oh, di sini ya. Iya. Cimi-cimi ya. Iya, bisa dicek juga. Oke. Okay. Ini jadi markasnya cimi-cimi tadi yang kita lihat tadi di Kampung Kang Bejo di sini. Bisa dilihat kalau yang mau order juga bisa, itu ada nomor teleponnya, saya shoot ya. Oke. Oke, cukup. Kita lanjut, ini kolam ikan ya? Iya, ini kolam ikan. Ini kita dapat bantuan dari Polri dan TNI. Heeh. Uh-huh. Kita bikin ikan lele dan ikan nila. Oh, dapat bantuan dari Polri dan TNI. Polri dan TNI. Kita dibantu sebagai kampung ketahanan pangan sebelum naik ke kampung pangan. Oh, ada tulisannya di depan tadi. Iya, iya betul. Sebelah sana itu bibit nilanya. Ini lele. Yang ini masih nila. Oh, ini masih nila. Oke. Bisa dilihat ya. Jadi dari Polri dan TNI juga banyak sumbangsi ke Kampung Bejo ini ya. Karena kampung ini dapat gelar Kampung Tangguh Nusantara Ketahanan Pangan Polda Kalimantan Timur, oke. Okay? Oke, kita tanya-tanya sedikit sama Mbak Yeti ya. Iya. Mbak Yeti tentang sejarahnya Kang Bejo. Kang Bejo ini awalnya berdiri kapan sih, Mbak Yeti? Sebenarnya kebun kangkung Kang Bejo ini bisa dibilang kebun kangkung tertua di Balikpapan ya. Oh, iya. Karena dari tahun 1980 ini Kang Bejo sudah ada sebenarnya. Nah, terus kita menjadi Kang Bejo itu awalnya itu kita berangkat dari lomba PGH dan hatinya PKK. Oh, yeah. Oleh Pak Lurah Umar Adi. Yeah. Beliau terjatuh ide kok ada lahan hijau di tengah kota, lahan tidur. Betul, betul, karena udah jarang kita, banget. Ah, betul. Ya, sekali kenapa nggak kita olah, kita jadikan wisata edukasi. Yeah, nah, akhirnya gayung bersambut dengan warga sekitar dan akhirnya terjatuh setelah ide Kang Bejo ini, dan beliaunya sendiri pun yang memberi nama Kang Bejo atau Kampung Kang Bejo. Berarti Kang Bejo itu bukan bukan nama orangnya. Kadang-kadang orang berpikir itu betul, nama pembuatnya. Betul, sekali banyak yang tanya, Bu, rumahnya Kang Bejo di mana? Alamatnya di mana? Padahal Kang Bejo itu ya artinya ini adalah Kampung Sumberjo. Kepanjangannya atau singkatannya di situ. Oh, berarti tadi yang Mbah yang tadi itu adalah awal ya? Awal cikal bakal ya? Cikal bakalnya. Cikal bakal. Jadi dulunya kangkung yang di sebelah sini ini berupa kangkung mas. Uh-huh. Ini yang di sebelah sana itu kita tanaman padi. Oh, yang sana tanaman padi. Kalau padi kan dia panennya lama yang 4 bulan sekali. Nah, jadi sama Mbah Haji disamaratakan semua kangkung. Kangkung. Berarti awalnya di sini apa di sana? Dua-duanya mas. Oh, dua-duanya. Tapi kalau yang pertama kali kangkung di sini. Di sini? Ya. Oh, baru di sana padi ya? Padi. Berarti sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 1982. 82 ya. Nah, kalau pertama kali ya sudah ada, cuman ya itu tadi ada kangkung dan ada padi ya. Nah, oh iya. Kalau yang kemarin itu yang saya dengar itu yang iya, sana itu sejarahnya ya. Sejarah bisunya itu adalah bangunan tua. Bangunan tua yang itu ya. Iya. Cagar budaya. Cagar budaya harus dijaga. Iya betul. Iya betul-betul. Oke, kita mungkin jalan-jalan melihat-lihat keliling dulu.
Oke, di Kampung Bejo ini, di kampung-kampung ini juga disediakan gazebo ya. Gazebo ini sebenarnya juga bisa dipergunakan, yang penting apa Mbak Yeti? Yang penting itu berkuliner di Kang Bejo ya. Jadi monggo silakan menikmati kuliner kami sambil duduk-duduk di gazebo, silakan. Oh iya betul, jadi kalau ada acara resmi baru tarif ini diberlakukan ya di gazebo ini. Ini ada silakan kalau tarifnya. Mau menyewa gazebo untuk kepentingan family day atau acara kantor, monggo silahkan. Oke, kita nyoba makanan menu yang ada di Kampung Kangkung Kang Bejo. Ini nasi pecelnya yang terkenal ya, 5.000-an. Terus ada salome kangkung, bakwan kangkung. Ini murah-murah ya. Bakwan kangkung tuh 2.000-an. Ini ada cimi-cimi kangkung, ini 5.000-an. 5.000-an bakwan kangkung. Terus ada rengginan kangkung dan ada keripik daun kangkung. Oke. Kita cobain aja ya, langsung ya. Menunya udah siap. Oke, sekarang kita nyobain keripik. Keripik daun kangkung Kang Bejo ya. Kita lihat ya. Keripik daun kangkung Kang Bejo. Ini ya. Enak, murah. Bisa nggak? Oke, selanjutnya kita coba rengginang ini ya, rengginang kangkung Kang Bejo. Jadi semua olahannya ini terbuat dari kangkung ya. Ini ya, kita cobain. Lanjut selanjutnya cimi-cimi Kang Bejo. Enak ya, enak, murah meriah. Yang belum datang bisa langsung datang ke sini. Terus ini salome. Ini makanan basahnya, salome. Salome kangkung. Oke, salome kangkung, cobain. Enak. Ini juga yang susah ya, jarang-jarang ada nih. Kalau hari-hari biasa kadang nggak dapet. Ini bakwan kangkung. Susah ya dapetnya ya, kadang-kadang nggak kesini nggak ketemu nih. Yang paling fenomenal lagi di sini ini nasi pecel 5.000. Nasi pecel 5.000. Mantap. Kita cobain ya. Nasi pecel 5.000. Oke. Kali selanjutnya, kali ini setelah saya makan, saya akan ngeliat-ngeliat lagi keliling Kampung Kangkung ya. Di sana
kita bertepatan, kita ada kuda datang ya, kuda. Oke. Bagaimana Pak makanannya di Kang Bejo Kampung Kangkung ini? Alhamdulillah sederhana, murah, dan rasa terjamin, dan kualitas kerjanya juga terjamin. Mantap. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Dengan Pak Pujiwan. Oh, Pak Puji ya. Oke, selamat menikmati, Pak. Ada besinya di bawahnya nih. Kita juga bisa beli kangkung ya di sini. Berapa Mbak kangkungnya? 7.000. Oh iya, oke, makasih. Makasih. Yo. Oke, cukup sampai di sini ya. Jangan lupa yang baru main ke Cernanto Spring, tetap subscribe Cernanto Spring dan bunyikan loncengnya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.